Forkopimcam Bandungan. Para Ketua Lembaga Desa Bandung. Gebiar UMKM dan Seni Budaya se-eks Karisidenan Kedu tahun 2023 yang digelar selama 3 hari, Jumat hingga Minggu, 21 hingga 23 Juli 2023 di Lembah Semawung, Desa Bandungan, Kabupaten Magelang. Setelah pandemi ini, agar perekonomian di masyarakat mulai berjalan, sehingga kita adakan kegiatan seperti ini agar masyarakat ikut nyengkuyung, ikut berpartisipasi di tempat ini. Ini 3 hari, mulai hari sampai dengan hari Minggu. Hari Minggu nanti dimeriahkan ya beberapa seni budaya termasuk jalan santai, hadiah utama sepeda motor. Dengan tema nyengkuyung bareng, seneng bareng-bareng, Gebiar UMKM ini diikuti 37 UMKM yang berasal dari Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang, serta bakal ada beberapa pementasan seni budaya yang berasal dari Magelang. Indonesia itu sebenarnya inti kekuatannya itu UMKM. Jadi kalau UMKM ini jaya, ekonomi Indonesia aman. Kalau UMKM ini ada masalah, ekonomi Indonesia ada masalah. Kalau kita ingin memastikan bahwa kita ekonomi tumbuh, yang harus diutamakan dan harus dibangun justru UMKM-nya. Itu pendapat saya. Dan itu jumlah UMKM ini bukan hanya 1-2, seluruh Indonesia ini jutaan. Jutaan orang dengan sendiri memberikan peluang kerja untuk mereka sendiri, berusaha sendiri, dan ini yang harus diapresiasi justru. Pemerintah pusat justru harus memberikan perhatian lebih di sini. Diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan digital untuk perkembangan usaha, karena sudah banyak sektor beralih ke digital, UMKM juga perlu beralih ke digital. Dengan adanya platform digital dalam inklusi keuangan, akan membantu edukasi transaksi digital, serta menjadi wadah integritas bisnis antara produsen, distributor, dan konsumen.